Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, tidak termasuk bahagian dari umatku, man lam yarham saghirana, sesiapa sahaja yang tidak ada kasih sayang pada yang muda, pada yang kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, dan tidak menaruh hormat kepada orang tua dan orang yang memang layak untuk dihormati. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tan Sri Datuk Sri Sheikh Ismail, Imam Besar Masjid Negara, datuk-datuk, Tan Sri Tan Sri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada malam hari ini sampai pukul 9, insyaAllah, menjaga amanah. Alif, Mim, Nun. Dari tiga huruf inilah asal daripada kata iman. Iman diambil. Sekejap, Datuk. Tadi sangat dia punya kamera tu terlalu tinggi. Jadi kita mengganggu rakaman kita. Dan saya nak berhormat. Mohon disambut ya. Bila tazkirah saya dihentikan, saya tak suka sebab saya tak boleh ulang balik dari awal. Huruf alif, huruf mim, huruf nun. Dari tiga huruf inilah kata iman. Dari tiga huruf ini pula kata aman. Dari huruf tiga ini pula kata amanah. Oleh sebab itu, iman seorang hamba diuji manakala ia diberi amanah. Bila amanah sudah terpelihara, terjaga, maka amanlah seorang hamba dari azab Allah. Amanlah suatu negeri daripada mara bahaya dan petaka. Maka amanlah manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, la imana illa bil amanah. Tidak ada iman bila tidak ada amanah. Apa itu iman? Apa itu amanah? Maka Allah Subhanahu wa taala beri kita akal, tapi akal tak boleh menjelaskan yang tak dapat ditangkap oleh akal. Saya boleh mendengar sesiapa yang berbicara dekat dengan saya, tapi saya tak boleh telinga menangkap apa yang dibicarakan orang dalam bilik yang jauh sana. Saya boleh melihat, memandang apa yang ada di hadapan saya, tapi saya tak boleh memandang siapa yang ada di balik dinding sana. Begitu juga dengan akal. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Maka kerana umat manusia ini lemah, Allah turunkanlah salah satu daripada hamba yang dia pilih, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjelaskan, dan kita tak boleh menolak melawan yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi percaya kepada Allah, tapi untuk beriman kepada makhluk satu yang dipilih Allah ini, dia tidak mahu. Maka apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, bila kamu memang betul cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu jalan keselamatan hanyalah jalan yang dibawa
oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman tidak boleh dijelaskan oleh seorang manusia biasa. Apa itu iman? Antuk minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak nampak. Kita hanya boleh menulis agama Islam, tapi tidak ada agama iman, kerana iman tak tampak, dia ada hanya di dalam. Oleh sebab itu, manakala ada seorang yang berkata kami beriman, wa qalatil a'rabu qalu amanna, orang Arab berkata kami beriman, qul, katakan pada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, katakanlah kami hanya setakat Islam sahaja, kami baru Islam, kerana Islam itulah yang tampak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah, wa tuqimus salah, wa tu'tiz zakah, wa tusum ramadhan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Syahadat nampak, sembahyang nampak, puasa nampak, haji nampak, zakat nampak, membangun membina masjid nampak, tapi iman tak tampak. Maka siapa yang ingin tahu ini orang beriman, bila kita ingin tahu ini batu ke atau emas, maka kita uji dia dengan api. Bila kita gali tanah di belakang rumah, tampak sebongkah hitam, kita tak boleh bezakan batu ke emas ke, maka kita bakar dia dengan api yang amat sangat panas. Setelah lama terbakar, maka tampaklah kuning berkilau. Oh, kita pun tahu inilah emas. Menguji dengan emas mestilah dengan api. Tapi menguji iman, maka diuji dengan amanah. Maka kala itulah nampak orang yang beriman dengan tidak beriman. Lawan dari kata iman, kafir. Lawan daripada kata amanah, khianah. Oleh sebab itu Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan makna amanah, lawannya adalah khianah. Ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, bila ia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina, bila ia diberi amanah khana, dia berkhianat. Sesiapa sahaja diberi amanah, maka dia akan disebut al-amin, lelaki yang sangat amanah. Gelar itu tidak diberi Allah Subhanahu wa taala. Gelar itu bukan Al-Quran yang menyebutkan, tapi orang kafir Quraisy Makkah memanggil dia sebagai lelaki al-amin. Sebelum dia diangkat menjadi rasul, sebelum dia diangkat Allah taala sebagai Nabi semesta alam, mereka sudah memanggil dia Al-Amin, kerana dia seorang yang jujur memegang amanah. Manakala orang yang tidak memegang amanah, maka dia disebut idza tumina, bila dia diberi amanah tapi dia mengkhianatinya, tidak menunaikannya. Wa idza tumina khana, maka dia adalah seorang pengkhianat. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah agaknya makna singkat daripada iman, aman, amanah. Dan orang yang tidak menunaikannya boleh menjadi kafir, pengkhianat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam pandangan manusia dia mulia, sebab dia boleh bungkus pengkhianatan itu dengan pakaian, dengan nama besar, dengan kemuliaan, kehormatan, harta dan jabatan. Tapi kita bukanlah dalam pandangan manusia, kerana mulia dalam pandangan manusia hanya setakat zahir saja. Sedangkan batin kita, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta. Wala banun, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih, tak ada khianat di dalamnya. Apa saja amanah-amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentulah yang paling dekat dulu
Yang paling dekat dengan kita adalah ibu dan bapa. Dia di luar. Ibu bapa memanglah dekat dengan kita. Sebelum kita ada, dia sudah ada duluan. Tapi ada yang lebih dekat daripada ibu dan bapa, yaitu diri kita sendiri. Allah Ta'ala sudah berikan roh di dalam, maka dijaga kesucian roh. Allah Ta'ala ketika bertanya orang tentang roh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh. Qul, katakan, qulir ruhu min amri rabbi, roh bukan urusan aku, roh urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, engkau diberi ilmu tentang roh illa qalila, hanya sedikit sahaja. Oleh sebab itu ulama jarang sekali bercerita tentang roh panjang lebar seperti bercerita tentang fiqh. Adapun kitab fiqh al-fiqhul islami wa adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhairi, al-majmu' syarah muhadzab Imam An-Nawawi, al-Mawardi menulis al-hawi al-kabir, halal haram, makruh mubah, rukun syarat, wajib sunat, sunat muakkad, panjang. Tapi tentang masalah roh, Imam Al-Qurtubi menulis satu jilid saja kitab At-Tadhkirah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis satu saja kitab Ar-Ruh yang paling masyhur. Seorang mendapatkan gelar PhD, Doctor of Philosophy, Doctor Falsafah dalam bidang agama Islam dari Imam Muhammad Ibn Sa'ud University Riyadh, bernama Dr. Bassam, meneliti, mengkaji, research terhadap kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah. Ruh yang dititipkan Allah ini adalah amanah yang mesti dijaga, jangan sampai dia kotor. Ruh itu suci. Ketika manusia dari tanah, tanah itu warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, dipijak tapak kaki, tak ada yang memuliakan dia. Tapi manakala roh, fanafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan roh ke dalam tanah itu, faqa'u lahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepada tanah itu. Itulah tanah yang hina, yang rendah. Tapi manakala dihembuskan roh ke dalamnya, malaikat yang tercipta dari cahaya pun bersimpuh, bukan simpuh sujud ibadah, tapi litazim, untuk mengagungkan, kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabiat roh suci, tabiat roh ikhlas, tabiat roh murni. Tapi manakala dia bercampur dengan tanah, maka datanglah hawa nafsu syahawat, maka menjaga roh daripada hal yang mengotorinya. Para ulama tasawuf menyebutnya sebagai takhalli. Takhalli kosong. Kosongkan dia daripada hasad, kosongkan dia daripada dengki, kosongkan dia daripada syirik, kosongkan dia daripada kibir, sombong, angkuh, kosongkan dia daripada riak dan sum'ah. Maka dijaga ini pagi, petang, siang dan malam. Tapi iblis pandai.